Hari ini saya bersama YouTuber kondang Bali, yaitu Pak Trik Channel, Bali Walk and Shop, dan Bagus 88 Vlog. Subscribe juga channel mereka. Kembali lagi di channel Gus Krebet. Hai, halo kawan. Selamat pagi. Kali ini kita akan jalan-jalan ke pantai. Kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama kawan-kawan. Sekarang kita akan mengeksplor pantai yang ada di selatan Bali. Pantai apa itu? Penasaran kan? Ayo ikuti terus video dari Gus Krebet. Nah, sekarang saya sudah berada di jalan bebas Ngurah Rai, dan kita akan bertemu dulu sama kawan-kawan. Tapi kita belanja dulu, kita beli minuman dulu. Bro, ayo kawan, kita lanjutkan perjalanan kita hari ini. Kita akan explore pantai yang ada di selatan Pulau Bali. Kita sudah ditunggu. Hai kawan, hari ini kita akan explore pantai yang ada di selatan Pulau Bali. Pantainya termasuk Virgin Beach karena cukup tersembunyi dan sedikit pengunjungnya. Nah, di sini kita sudah lewati GWK, dan ini pertigaan mau ke Karma Kandara, dan ini tempat masuk dari Pecatu Indah Resort. Bule-bule cantik bakal sering kita jumpai di sini. Dan hari ini tour guide kita adalah Pak Trik Channel. Nah kawan, mau tahu seperti apa pantainya? Ayo ikuti terus video dari Gus Krebet, dan jangan lupa di subscribe. Kita patokannya ke Villa Pleni Lunio. Jadi kesinilah kita hari ini, ke Pantai Nunggalan. Oke kawan, sekarang dari sini kita akan menuju ke pantainya dengan berjalan kaki. Treknya jalan setapak dengan waktu tempuh kira-kira 20 menit. Oke guys, ini lagi sesi wawancara. Pak Tri. Selanjutnya, ini Pak Bobo. Maju ke depan. Jadi kita giliran diwawancara. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita lagi menuju ke pantai. Jadi kita harus lihat langkah kita agar tidak terpleset. Jadi di sini ada persimpangan jalan. Kalau di sana kita ke Padang Sapana. Dan ke sini kita akan menuju ke tempat kapal. Jadi kita akan menuju ke tempat kapal karamnya. Oke, kita lanjut jalan. Nah, di sini kita bisa melihat ada tebing. Ini batu karang besar sekali, kawan. Dan ada guanya juga.
Oke kawan, kali ini saya sudah di Pantai Nunggalannya. Jadi situasinya seperti ini di Pantai Nunggalan. Dan kita tadi Oke kawan, jadi kita sudah berada di Pantai Nunggalan. Jadi seperti inilah pantainya. Dan kita tadi jalan kaki dari atas sana. Pantainya dengan berpasir putih dengan air yang sangat jernih. Nah ini kapal karamnya kawan, biasanya dipakai spot foto. Ini Instagramable banget kawan. Di kapal ini dilukis graffiti seperti ini kawan. Nah ini bulenya lagi fotoan kawan. Oke kawan, sekarang saya sudah berada di atas kapal yang sedang karam. Jadi suasananya seperti ini. Nah itu kawan-kawan saya, mereka juga lagi update. Oke kawan, di sini saya tidak sendiri. Ada Pak Tri yang lagi update. Halo Pak Tri, bagaimana kesan-kesannya di sini? Oh, kesan-kesannya mantap betul. Pokoknya kalau kembali jangan lupa ke Nunggalan Beach. Iya. Ya. Betul sekali. Jadi tempatnya ini sangat luar biasa. Ini juga teman-teman kita. Halo Pak Bobo. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kesan-kesannya di sini? Wah, sungguh sangat berkesan. Trekkingnya mantap sekali, pantainya sungguh indah. Pasir putih, airnya sangat biru. Pokoknya mantap deh. Iya, mantap sekali. Jadi subscribe juga channelnya Pak Bobo. Apa channelnya Pak? Bali Walk and Shop. Oke, Bali Walk and Shop. Jangan lupa di subscribe, iya. Di komen, dan di like. Oke, kita lanjut sekarang ini. Halo bro. Halo bro. Gimana kabarnya? Baik-baik, mantap sekali ini view-nya, mantap. Jangan lupa ya subscribe channel saya, Bagus 88 Vlog. Okay. Video tentang drone juga ada di sana, oke? Okay? Jangan lupa tekan juga tanda lonceng. Iya. Terima kasih. Okay, dadah. Oke kawan, jadi di Nunggalan Beach ini banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan. Seperti main ayunan, susur pantai, ngevlog juga bisa. Apalagi sekedar mondar-mandir sudah pasti bisa kawan. Akan tetapi kita harus selalu ingat, jangan buang sampah sembarangan. Jaga keindahan tempat ini. Oke kawan, sekarang kita akan naik ke atas lagi. Ya kawan, memang cukup melelahkan bagi saya yang belum pernah naik turun bukit seperti ini. Tapi semua itu akan terbayar dengan keindahan tempat ini. Nah kawan, bagaimana? Sudah siapkan untuk traveling ke Bali? Tempat ini rekomend banget buat kawan-kawan kunjungi jika kawan-kawan datang ke Bali. Dan jangan lupa berwisatalah dengan bijak, buang sampah pada tempatnya. Dan biarkan tempat ini selalu indah. Oke kawan, jadi seperti itulah Pantai Nunggalan. Semoga bermanfaat videonya dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.